saya ya, itu kalau pulang ke tempat kemahan itu beli durian yang paling besar dan paling enak saya bisa sama suami saya sampai kenaan. Nah terus gak lama kemudian itu juga kambing ada masalah ya, kambingnya sebelum mati itu dibeli dimakan sendiri untuk konsumsi keluarga, jadi nyate, longseng, gulai dan lain-lain. Nah, pada saat itu tuh saya mengalami masalah tak rasa-rasa itu kakinya itu seperti abuat ya kan, satu sampai seperti ya, terus ini tengkuk sini rasa berat ya kan, karena saya juga saat itu habis kuret gak lama kemudian itu akhirnya kurang lancar gitu kan, dua bulan itu saya tuh gak haid ya kan, saya pikir apa saya rasa hamil itu gimana ya kan, sampai saya ditaskan berkali-kali ternyata saya tidak hamil. Terus saya cek ke laborat, ternyata kolesterol saya 230. Nah makanya saya terus langsung saya konsumsi daging ya, saya konsumsi itu sehari 3 kali. Awal-awal kapsul, terus 2 kapsul sekali minum. Dan alhamdulillah saya habis berapa ya, pokoknya saya rutin minum terus. Itu sekali saya cek itu turun jadi 170. Saya membuktikan sendiri, jadi memang luar biasa.